bersama dalam segala suasana. Joshua masih kecil diobok-obok, sekarang bergabung dengan teman-temannya. Joshua luar biasa ya. Ini dari NE ya. Iya. Luar biasa kekompakan kalian. Ya. Musik harmonisasi suara satu, suara dua, sampai Anda suara rakyat luar biasa. Tolong dijelaskan mungkin penonton di studio dan juga pemirsa di rumah nggak tahu NE itu singkatan dari apa? NE itu singkatan dari niat enggak? Niat enggak. Okay, kan gitu. Yang aslinya tuh ME. ME itu kan artinya embung eleh. Enggak mau kalah. Nah, ini niat atau enggak? Niat atau enggak? Niat enggak? Ini sama ya? Iya, sama. Ini niat enggak? Enggak atau niat? Iya. Ini embung eleh. Iya, embung eleh. Menurut Anda apa? Anda tuh udah cocoknya main sinetron, Cep. Cecep, Widi. Oke, ini kalian kalau keseharian kalian tidak perform apa yang kalian lakukan? Kalau ini saya tahu. Kita masing-masing sih beda ya. Beda-beda. Eh, kuli masih. Saya kan nyanyi latihan aja sehari-hari. Oh, latihan sehari-hari ya. Kalau Anda apa? Saya sih biasa sehari-hari. Pogging. Biasa. RT, RW, RW biasa. Oh iya, bagus loh. Eh, Anda gak kompak sendiri ya? Yang lain di sini Anda maju. Ini saya yakin grup Anda ini bertiga kayaknya. Ini cabutan ya? Iya. Dari kemarin cabutan lulu. Kalau di sepak bola mah cadangan loh ya. Kalau Anda seharian apa? Kalau saya? Iya. Saya nyobekin karcis. Jualan tiket. Oh, bagus loh. Itu ya. Halal loh. Ya. Nah, kalau ini? Biasa lah. Oh, badminton. Macul. Kalau Anda, lihat saya. Saya nanya mana ini? Ini kelihatannya orang cerdas ya. Iya. Emang paling pemikir dia di kita. Anda bisa nebak saya enggak? Hey, saya kan. Saya kan jago ngobrol. Emang dia gitu kalau diajak ngobrol mukanya kemana gitu. Makanya kalau lem itu buat ngelem. Bukan dihisap. Maaf. Anda keseharian apa? Ngelem. Penyalur suster infal saya, Pak. Oke, kalian ini, mereka ini adalah grup yang multi talenta secara band. Personal ya. Ini jago beatbox semuanya. Iya, betul. Kita cek. Oke, ini dong. Dari... Tunggu disuruh dulu lah. Mas, tolong dong, ini gak bisa diatur caranya nih. Tolong. Obat udah gitu. Makanya masuk masjid tuh ibadah, bukan nyolong sendal. Coba mas ini dulu, oke. Nanti digabung ya. Menyalakan di sini. Hah, gak nyala. Ini saya bawa korek, mau nyala? Ini. Cik. Luar biasa sekali. Ada di alam ya. Iya.
detak jantung, sama yang ngamen bawa kecekan, ya, ya. Terus ada datang Bagong. Ya, ya, ya. Luar biasa. Paduan. Trompetan Jidor. Ini bentuk apa ini? Ini suara geber dan anjing laut. Oh, angin dan anjing laut. Luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Dan kalian ini juga ini belum tidak hanya beatbox ya. Kalian juga bisa dalam hal apapun ya. Gak mau ditanyain. Bimbokan. Boleh digabung berempat. Ini apa? Kamu suara apa? Alam. Alam. Suara alam. Iya. Ya suara apa yang ada? Burung-burung yang bebas berterbang. Boleh kita gabung berempat. Oke, okay. Gabung silakan. Kita gabung ya berempat. Yeah, okay. Boleh. 1, 2, 3, 4. Mereka ini juga jago pantomim. Silakan. Wah, tali. Wis kaca. Luar biasa. 2 + 2 = 4. Luar biasa. Bukain garasi. Wah, ada 2 garasinya. Dipijit. Tet. Nyoblos. Naik ke atas pakai tali. Nimba mandi luar biasa. Tepuk tangan. Ayo silakan. Lapar enggak? Lapar. Makan yuk. Ayo. Belum tahu. Kelihatan. Kenyang. Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang banget. Yang di sini cuma seadanya. Ya, namanya juga. Kerupuknya tapi gede. Ya, renang. Kerupuknya gede. Itu kerupuk Palembang tuh yang paling enak tadi. Ada kerupuk Palembang? Saya kok belum cobain. Ada. Udah pernah minum belum? Minum belum. Ayo minum. Yuk, minumnya jeruk itu. Oh, ada mah. Bisa tuh. Aduh, alhamdulillah, seger banget. Terima kasih loh, sama-sama Mas Sule sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah undang ya. Oh ya, teman Anda yang satu lagi mana ya? Tadi perasaan berempat? Iya. Kalau biasanya jam segini suka berubah. Oh, benerin pipa. Loh, kok ada di sana? Sedih. Kenapa? Jangan minder, sini aja. Sini aja. Ayo. Dah. Sekarang buat teman-teman yang mau nyumbang boleh ya. Nah,
gimana kalau Mas ini ya. Sama Mas ini ya. Sama Mas ini ikutan game. Oh iya, ya. Boleh, boleh. Mas, nimba ya. Nah, oke, karena oke. Nanti kita akan ada kuis namanya TTS, Teka Teki Sahur. Tapi sebelumnya, seperti biasanya pada pagi hari ini kita akan memberikan kuis Twitter untuk pemirsa adalah... Iya. Kuis Twitter malam ini adalah buatlah rayuan dengan kata baik, baik, ya, baik, 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 gitu ya. Mention ke @ini_talkshow dan @IKEA_IND dengan hashtag ini sahur hari ke 8 IKEA. Itu dia, ya. Contohnya @ini_talkshow, @IKEA_IND, kamu tuh enggak baik buat kesehatan aku, soalnya bikin kangen terus. Itu contohnya ya, tapi ini kurang bagus contohnya. Kalian bikin yang lebih bagus lagi dari ini ya. Oke, pakai hashtag jangan lupa, ini sahur hari ke-8 IKEA. Ya, dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Itu dia ya, hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo, ayo ke IKEA. Dan kita juga akan ada kuis interaktif, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Jabodetabek 02129. Ada di sini, nah, udah ada ya. Udah ada tuh. Sini di TV mah ada, di sini enggak ya. Ada, sumpah. Nah, dua orang pemenang akan mendapatkan voucher belanja ya. Dari hitsup.com. Voucher belanja, bukan voucher belanja. Voucher ya. Belanja dari hitsup.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh hitsup.com, mode fashion online. Iya, itu dia. Dan dua orang penelpon lainnya akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Nah, untuk kalian yang mau nonton seperti yang di sini, ini sangat luar biasa sekali. Mana suaranya? Seru sekali ya, silakan. Kalian bisa WhatsApp dengan nomor 085. Nah, udah ada di sana ya, itu ya. Saya nggak ada di sini ya. Nah, sekarang kita juga bisa mendapatkan langsung dan mudah mengenai info sholat dan juga video program-program net hanya melalui DM Twitter @netbenjotama. Itu dia ya. Oke, kalau begitu silakan Cak Lontong. Iya. Halo, selamat pagi. Senang sekali ini kalau pagi-pagi. Sebelum kita nunggu sahur, Ca, gimana kalau kita mengetes kebahagiaan mereka, Ca? Dan wawasan. Betul sekali ya? Tentunya. Ditetes, teka-teki. Sahur! Ya, sudah ada 3 peserta. Betul sekali. Peserta tetapnya 2. Tumben. Iya, ini tumben karena ingin mengasah kemampuannya setelah 4 tahun berlatih ya. Iya, saya boleh menyapa penonton? Boleh, silah, boleh, ya. Boleh. Sapa! Ini setelah gagal menjadi guru kunci, iya. Akhirnya dia berlatih di sini ya. Joki, joki gagal. Kita beri partner untuk Andre ya. Oke, okay. Ini kita punya pasangan ideal untuk Nikita berarti. Kak Andre. Kenapa? Atau Willy. Bukan. Itu tadi Nikita. Nikita. Sekarang kita. Oh. Susah ya. Dong. Pilihannya ada 2. Mau ada? Pak Haji Bolot atau Mami Nunung? Enggak dua-duanya. Dua-duanya emang gak ada di sini. Tapi emang dua-duanya gak ada. Ini cantik. Kali ini cantik. Ya, tinggi cantik, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Sylvia Genpati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu ya mensabotase kalau ada yang bening-bening. Kok sembarangan aja? Dia main tarik-tarik aja. Lah, dia kan tadi Andre yang di situ. Dia yang mau ya. Kan saya tadi panggilkan Sylvia untuk partnernya Andre. Iya. Kamu jangan sembarangan Deswita nih. Desta. Desta. Deswita loh. Desta bukan singkatan dari bukan. Deswita. Si Andre gak boleh pak, istrinya penjemburu katanya. Oh. Iya, dia lesang. Andre ya. Ini kali. Baik. Pak, sebelum itu
Bolehkah saya ngasih sesuatu buat sini? Wah, boleh. Tradisi. Wih. Merebut-merebut terus gak ngasih apa-apa, cuma. Kamu tahu gak, aku gak nyiapin. Sylvia? Iya? Tiup. Sylvia, yuk. Sebentar ya. Boleh tiup lagi gak? Tiup lagi. Ayo kreatif. Ini agak-agak lawas ya. Tiup, tiup, tiup. Ini mau nih, mau nih, mau nih. Ayo kita mau mulai tetesnya. Kobra! Baik, kita akan mulai tetes. Kita bacakan dulu aturan. Aturannya seperti biasa. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, dan mengganggu tertiban kuis dikurangi 50. 50. Penonton boleh ikut bantu nggak, Pak? Boleh. Nanti pada bantu semua ya. Ini beneran disabotase nih. Gue pikir gimmick doang beneran. aku harusnya sama siapa sih, Cak? Sama aku udah. Harusnya? Sylvia harusnya sama Andre. Ya terserah kamu bilang. Ya udah. Tapi kakak kemarin gak menang TTS. Wah, sok gak nonton. Menang terus gak pernah kalah. Oh iya. Senang aja kamu sama aku aman. Kita berikan. Oke, gak apa-apa. Gak masalah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini baru pertama kali. Kita kasih tahu dulu, Cak. Ini hadiahnya apa, Nabila? Silakan, Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan mesin cuci tenaga surya. Hadiah dipersembahkan oleh Tukles, obat batuk Oles. Dan apa hadiahnya? Mesin cuci tenaga surya. Alah. Nah, tapi kita mau ingetin juga buat para pemirsa yang ada di rumah, kalau mau ikutan kuis, Ca, bisa. Ya, silakan pemirsa di rumah juga bisa ikut kuis TTS ini melalui Net Connect. Dan dari Net Connect juga Anda bisa mengikuti seputar ini sahur, kuis-kuisnya semua, dan Anda akan mendapatkan hadiah dari Net, ya. Sekarang kita kembali ke peserta, tim A dan tim B. Perhatikan, ini TTS, pertanyaan yang pertama. Silakan dibuka otak yang pertama. Ya. Kalau mau mikir pasti bisa menemukan jawaban yang tepat. Ada berapa kota, Nabila? Sebentar, Ca, belum keluar. Ya, ya. Ada 5 kota. Ya. Depannya B. Alat musik yang digesek. Aduh, Tim B terlebih dulu. Apa? Ditekan aja akan dipukul. Iya, kan? Ya, apaan bisa, Tim B. Apaan? Alat musik yang digesek. Jawab. Kan disuruh dia mencet. Kalau mau jawab. Alat musik yang digesek. Alat musik yang digesek. Bagus. Belum menang. Apa ya? Silakan. Tapi ini jawabannya bagus. Tim B. Yola. Alat musik yang digesek. Lo enggak, gua curi jawaban lu. Enak aja lu maling lu. Belum jawab. Biola pasti bohong kalau biola. Alat musik yang digesek. Nih lihat nih contohnya nih. Kayaknya set. Asik. Bisa. Aduh. Aku nama aku. Ini tim B dulu. Tim B nyerang, kita lempar ke tim A. Ayo. Lempar. Tim B lemah. Ada apa? Baret. Kita lihat. Ya kalau digesek baret. Iya. Alat musik kalau digesek baret. Kita lihat. Apakah alat musik yang digesek baret? Baret. Wah! Thank you.
Hati-hati. Terima kasih. Wow. Terima kasih. Akhirnya. Ini kok gitu sih? Kayak dia mundur. Udah saya kasih clue. Maksudnya apa? Baret. Digesek kok baret? Ya iya pasti baret. Ini kalau alat musik digesek ini pasti lihat. Baret. Gesek? Iya. Coba. Kan ini. Dolar, ini lihat pakai apa? Alat gesek. Pisau. Pisau tuh. Oh, baret semua. Baret. Oh. Tenang. Tapi ini adalah pertama kalinya Vincent berhasil mendapatkan poin. Kamu pasangan sama saya sih. Cak, boleh bertiga aja gak lawan satu? Gimana sih, kan kasihan saya. Kasihan saya dong. Iya, kasihan Desta. Kasihan saya. Oh, saya juga kasihan kali. Baik. Siap? Siap. Yang kedua. Pertanyaan, tim A bisa mengejar, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini dia kotak yang kedua, silakan dibuka. Pertanyaan DTS yang kedua. Ujungnya mau 3-1. Ada 8 kotak. 8 kotak. Terakhir A. Binatang yang jalannya lambat. Waduh, gampang banget nih. Binatang. Kan harusnya... Oh gitu, Cak. Oh. Harusnya bekicot. Kura-kura. Belakangnya udah bekicot. Kura-kura. Harusnya kura-kura. Binatang yang jalannya lambat. Tim A atau tim B yang menekan tombol duluan? Clue-nya lihat. Waduh, gampang banget. Nggak pernah pada keragunan nih. Nggak pernah lihat binatang hewan. Binatang yang jalannya lambat. Ini saya kasih clue ini. 3, 2, kasihan tuh kasih clue nggak dilihat. 1, silakan tim B. Tim B. Nih, bisa onta. Bisa. Bisa onta. Bisa onta. Apakah itu jawabannya? Binatang yang jalannya lambat. Bisa onta. Kita buka langsung. Buka. Tim A. Lihat baik-baik. Clue saya. Lihat baik-baik. Tuh, cluenya. Set. Saya minta bantuan penonton, boleh? Boleh. So mikir. Ada yang punya jawaban? Kakak. Wah, diam semua ya. Gak ada katanya. Gak ada. Oke. Gak ada. Maksudnya gak itu, ada. Gak ada. Bagus. Banyak. Sudah tua. Sudah tua. Sudah tua, kita buka. Binatang yang jalannya lambat, apakah sudah tua? Ternyata. Kita buka langsung, binatang yang jalannya lambat adalah. Serigala. Cepat dong, serigala. Maksudnya apa? Apa serigala? Serigala cepat larinya. Nah. Cepet apanya? Larinya. Kalau jalan? Lambat. Jalannya lambat. Kalau lari memang cepet, serigala. Iya. Kalau jalan? Lambat. Lambat ya, saya. Kalau jalan cepet, lari. Ya, semua binatang juga kalau jalan lambat. Tuh. Semua binatang begitu, Pak. Semua binatang begitu. Semua binatang juga begitu. Kuda juga begitu. Enggak bisa. Iya dong. Kambing, kuda, semua juga begitu. Kura-kura gitu ya, Cak. Gak bisa, kalau begini caranya, kita telepon serigala. Caranya. Dua serigala. Itu beda. Cak, kupingnya gatal gak? Mau ngapain? Saya korekin. Ya tapi benar, serigala itu kalau jalan ya kan lambat. Bisa, kuda bisa, apa, kucing, anjing kan bisa. Kuda gak pernah jalan. Hah? Kuda gak pernah jalan. Kan jalan sih, Cak. Jalan dong. Di. Gak bisa. Sekarang dia tanya. Kuda kalau mau jalan dia mau kemana? Ke mall. Gak pernah. Ada kuda jalan di mall. Ngapain
Gak tahu emang gak pernah jalan. Sementara ya, Cah ya. Skor sementara tim A masih kosong dan tim B unggul dengan 100 poin. Yeah. Untuk sementara tim B masih unggul 100 poin. Tapi masih ada nanti babak kedua TTS kita. Siapakah yang akan berhasil membawa pulang mesin cuci tenaga surya? Di sini aja.